Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk melakukan kegiatan permainan dalam KBM PJJ menggunakan aplikasi wordwall.net itu kalian tidak perlu menginstalnya ya. Ini sangat mudah sekali. Kalian tinggal ikuti langkah berikut ini. Pertama, buka grup WhatsApp ataupun GCR Matematika di mana di sana telah dikirimkan link untuk permainan menggunakan wordwall. Nah, kalau sudah ada linknya, silakan klik link tersebut. Nah, kalau sudah, jangan lupa tulis nama kalian ya. Untuk nama, jangan lupa depannya diberi nomor absen agar saya lebih mudah untuk melakukan penilaian. Misal nomor 1 atas nama Fakih, atau dia nomor 5 misalnya ya. Nah, kalau sudah, klik start. Nah, permainan pola bilangan. Pilih satu jawaban. Hati-hati. Ini adalah permainan ya, jadi hati-hati karena kalian memiliki 5 nyawa. Hanya memiliki 5 nyawa dan mengerjakan hanya dalam waktu 10 detik. Ayo, ini kira-kira yang mana? Misal pilih 9. Wah, ternyata salah. Nyawa kalian tinggal 4. Lalu, selanjutnya. Pertanyaan kedua. 4, 6, 8. Setelahnya berapa ya? Oh, 11 misalnya. Wah, salah lagi. Nyawanya tinggal 3. 11, 13, 15. Berapa ya? 17 ya. Wow, benar. Lanjut. Kalau tidak bisa, silahkan skip ya. Lalu ganti. Oh, bonus round. Nah, di sini ada pilihan untuk bonus. Jangan pilih yang merah ya. Pilihlah yang hijau. Apa aja pilihannya? Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih. Misal sini. Wah, tambah 200 poin. Alhamdulillah ya, dapat 200. Berarti nanti kita tambah 200 poin. Nah, jadi 319. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. 20, 23, 26. Maka berapa ya? Oh, misal ini. Wah, ternyata salah. Nyawanya tinggal 1. Tinggal berapa? 2 ya. Lanjut, 13, 15, 17. Oh, sepertinya mah ini 19, 20 ya. Wah, salah lagi. Aduh, nyawanya tinggal 1. Silakan kalian lanjutkan. Misal karena tinggal 1 nyawa, misal saya anggap ini biar selesai ya. Berarti misalnya 26. Oh, ternyata habis. Salah, dan waktunya habis. Nah, setelah itu kita tinggal lihat. Nah, skornya 319. Kalau di leaderboard nomor berapa ya? Wah, ternyata nomor 1 karena Amrih nomor 12. Nah, di sini kalian bisa bermain melalui kuis juga ya. Tapi melalui permainan ini kalian bisa berkompetisi dengan permainan ini. Setelah itu sudah jelas ya. Silahkan kalian pelajari tutorialnya. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan kepada guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.